puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa Indonesia dianugerahi Pancasila yang menjadi pemandu kita dalam bermasyarakat, bangsa dan negara, yang menjadi benteng untuk menghadapi bahaya hidup dan ideologi ideologi lain, yang menjadi rumah bersama bagi seluruh komponen bangsa. Sebagai sebuah negara besar dan majemuk, sejarah telah menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang selalu mampu menghadapi masa-masa sulit, bahkan semakin kokoh bersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa. Hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, 74 tahun perjalanan Republik Indonesia telah membuat bangsa kita menjadi bangsa yang dewasa dan matang. 74 tahun yang penuh dinamika, naik dan turun. Tapi kita bisa mengelolanya, mampu mengelolanya, dan semakin kokoh persatuan kita. Proses demokrasi telah berhasil kita kelola dengan baik dari periode ke periode waktu. Konstitusi selalu dipegang teguh oleh bangsa kita, dan nilai-nilai Pancasila adalah pemandu yang menjadi rumah bersama kita sebagai bangsa. Setiap tantangan yang mengganggu persatuan bangsa dan mengganggu Pancasila harus menambah kedewasaan kita. Semakin dewasa dalam berdemokrasi dan semakin strategis dalam melangkah untuk kemajuan bangsa, dan semakin dewasa dalam menjaga persatuan dan keselamatan kita. Pemandu kita adalah nilai-nilai luhur Pancasila yang berketuhanan, yang berkeadilan sosial, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Kita paham bahwa perjuangan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut tidaklah mudah. Tantangan internasional semakin berat, keterbukaan dan persaingan yang semakin tinggi. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga menjadi tantangan berat karena semakin memberi ruang kepada berita bohong, bahkan hujatan dan fitnah. Beberapa permasalahan dalam negeri seperti kemiskinan dan ketimpangan juga masih menjadi tantangan serius kita. Tetapi kita harus optimis. Kita harus yakin telah berada pada jalur yang benar. Kita telah membangun infrastruktur yang mempersatukan bangsa kita. Kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kita telah berhasil menurunkan ketimpangan. Dan kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan keuangan di tengah ekonomi dunia yang sedang berkembang. Pembangunan sumber daya manusia akan memerlukan perhatian lebih dari yang lainnya. SDM yang kompeten dalam mensejahterakan masyarakat, yang berakhlak mulia, yang berpancasila, dan akan membawa Indonesia menjadi negara yang dicita-citakan oleh para kontingensi kita. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan peran serta dan dukungan semua komponen bangsa, dari para ulama dan para tokoh agama, dari sekolah, dari madrasah, dari pesantren sampai perguruan tinggi, dan dari budayawan, para budayawan dan profesional untuk ikut serta dalam akselerasi pembangunan SDM ini. Hadirin, seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, marilah peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni kita manfaatkan untuk meneguhkan komitmen kita untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, saling toleran, hidup rukun, gotong royong, melawan paham-paham anti Pancasila dan bahaya terorisme serta separatisme yang bisa mengancam kesatuan bangsa kita Indonesia. Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia. Kita Pancasila. Terima kasih.